salat tarawih Abdul yang mana salat tarawih itu di masjid atau di rumah? Karena terkait dia punya anak tiga tahun. Namun kalau kemudian dibawa ke masjid dia rewel, dititip ke orang tuanya ternyata orang tuanya ke masjid. Jadi akhirnya menurut Ustaz gimana? Apakah Abdulnya sholat tetap sholat di masjid atau sholat di rumah untuk sholat tarawih? Masya Allah, barakallahu fikum. Namjama, bicara afdol, ada afdol yang berkaitan dengan tempat. Kita tahu kalau salat tarawih di masjid, ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan man sallama al imam hatta yansarif kutiba qiyamul laila. Barang siapa yang salat bersama imam sampai pulang imamnya, maka dia dapat pahala salat semalam suntuk. Ini di antara keutamaan salat di masjid bersama imam. Jadi ada fadilah tempat. Tapi ada fadilah kualitas salat itu sendiri di mana ada orang yang sholat kata Nabi SAW, nggak dapat pahala kecuali sepersepuluhnya doang. Jadi kalau pahala sholat itu 100, dia cuma dapat 10. Ada yang dapat 80 ada yang dapat 20, ada yang dapat terus, ada yang dapat setengahnya. Sulit orang dapat 100 persen sholat dia itu. Dan orang tidak akan mendapatkan sholat ibadah atau tidak akan mendapatkan balasan dari sholatnya kecuali yang akal dia bersama sholatnya tadi. Nah, sekarang tinggal dilihat kalau sholat bersama imam, oke okay, dapat fadilah di masjidnya, dapat fadilah sholat sama imam sampai pulang, tapi nggak dapat keutamaan kualitas sholatnya itu. Maka lebih baik di rumah. Ini bicara sholat sunnah tadi ya, sholat terawih ini. Kalau di rumah ternyata lebih khusyuk, karena ada masjid yang sholatnya cepet-cepet Ustaz. anak kalau di rumah alhamdulillah ya bisa sholat, habis sholat dua rokat istirahat, ngurusin anak-anak, gitu ya. Nanti, anak-anak lagi main, ibunya pamit deh. Ibu sholat lagi, ya. Sholat lagi, ibunya. Jadi, yang seperti itu akan lebih utama. Jadi, keutamaan dari ibadah sholat itu sendiri lebih dipertimbangkan daripada fadilah tempatnya.